Saya Agus Firman, Ketua PP Kekal Reburen, mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh rekan-rekan dengan harapan semoga dengan ulang tahun ketiga ini kita tambah solid dan maju terus untuk kedepannya. Komando Bandara Internasional di Jakarta, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga kepada PP Kekal. Semoga PP Kekal tetap kekal, tetap jaya, tetap bersemangat, dan tetap menjaga silaturahmi dan persaudaraan. Lakukan terus turnamen dan latih tanding supaya menjaga sportivitas dan profesionalitas. Semangat PP Kekal. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rahmat, Sekretaris Desa Kemang, mengucapkan selamat hari jadi atau bulu tangkis kalian atau PD Kekal. Mudah-mudahan depan tetap menjadi wadah pembinaan generasi muda dalam mampu generasi bulu tangkis yang dapat berprestasi di Desa Kemang dan juga di atlet dan sepak bola. Mudah-mudahan hal ini dapat menjadikan motivasi prestasi dalam bulu tangkis. Kasih pemerintahan Desa Kemang dan warga RT 03 RW 02 di Kemang Lubah mengucapkan selamat ulang tahun untuk PB Kekal yang ketiga. Jaya selalu. Kami Iskandar, staf Desa Kemang, mengucapkan selamat ulang tahun PB Kekal yang ketiga. Tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sunaria, Kepala Kadus 1 Desa Kemang, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ketiga kepada PB Kekal Reburen, yang mana pada bulan ini tepat yang ketiga. Semoga PB Kekal Reburen selalu maju, selalu jaya. Carilah bibit-bibit unggul supaya anak-anak di RW 02 ini lebih maju. Anak-anak ini berprestasi di olahraga khususnya di bulu tangkis. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari ulang tahun yang ketiga kepada PB Kekal Reburen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ari Kusnadi beserta keluarga mengucapkan selamat ulang tahun untuk PB Kekal Reburen yang ketiga. Sehat terus, kompak terus. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selamat ulang tahun PB Kegal, Pebon yang ke-3. Dan selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Semoga semakin maju. Dan untuk teman-teman semuanya, bersemangat dan bersemangatlah dalam berlatih. Semoga berkembang seperti saya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PB Kekal Ribon yang ketiga, semoga sukses. Tahun PB Kekal Ribon yang ketiga, semoga sukses. Selalu. PB Kekal Ribon yang ketiga, semoga sukses dan semakin kompak. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Untuk tim PB. Untuk tim PB. Kekal Ribon yang ketiga. Kekal Ribon yang ketiga. Semoga tetap jaya. Semoga tetap jaya. Semoga tetap berkah. Semoga tetap berkah. Ketika orang berbicara tentang merek Nike, apa yang ada dalam pikiran kamu? Simple, just do it. Ketika orang berbicara tentang merek Adidas, apa yang ada dalam pikiran kamu? Yes, impossible is nothing. Sekarang, ketika orang mulai bercerita tentang kamu, apa yang mereka pikirkan? Apakah mereka berpikir kamu sebagai seorang pemenang atau seorang pecundang? Atau mereka berpikir kamu sebagai seorang pejuang atau kamu orang dengan segudang alasan? Apa yang mereka pandang tentang kamu bukan tentang pencitraan yang kamu bangun dalam sekejap. Apa yang orang lain lihat tentang kamu tentunya proses yang sudah kamu bangun setiap hari. Proses yang tidak pernah tampak oleh orang-orang. Tidak ada kejayaan dibangun hanya dalam satu malam. Kejayaan berawal dari komitmen. Bukan komitmen saat semuanya berjalan dengan baik, tapi komitmen untuk terus berjuang saat semuanya tidak sesuai dengan harapan kamu. Itu tidak mudah. Kalau komitmen muncul saat semua baik-baik saja, anak kecil pun bisa. Tapi level komitmen yang paling tinggi adalah saat semua orang mengatakan tidak mungkin dan kamu tetap berjuang dalam segala kemungkinan. Ketika kamu memiliki mimpi dan siap mewujudkan mimpi itu, jangan berharap impianmu bisa langsung terwujud. Saat kamu memiliki mimpi dan kamu mengerjakan mimpi itu, kehidupan akan menghukum kamu. Apakah kamu masih memiliki komitmen? Saat kamu berjalan mewujudkan mimpi itu, semua orang akan meninggalkanmu. Apakah kamu masih mau berkomitmen? Saat kamu mengejar mimpimu, kegagalan demi kegagalan, kerugian demi kerugian akan setia menemanimu. Apakah kamu masih setia dengan komitmen kamu? Kamu sudah sejauh ini. Kamu sudah berkorban terlalu banyak. Kalau kamu berhenti, sama aja kamu membuat orang-orang yang meremehkanmu menang dan kamu kalah. Mimpimu hanya tinggal mimpi, kawan. Jadi, kenapa harus berhenti hanya karena kegagalan sementara? Tidak ada jenderal besar di bumi ini yang tidak pernah kalah dalam pertempuran. Kenapa mereka dikenang? Bukan soal menang atau kalah, tapi mereka tetap bertempur dan tidak pernah keluar dari arena pertempuran. Kawan, sudah terlalu jauh kakimu melangkah. Jangan berpikir untuk berhenti. Sudah terlalu banyak uang yang kamu investasikan untuk perjuanganmu. Jangan berpikir untuk menyerah. Kamu sudah kehilangan terlalu banyak. Kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan teman. Kamu sudah kehilangan terlalu banyak untuk berhenti sekarang. Jangan tangisi dan keluhkan hal itu. Rasa sakitmu harus dibayar sangat mahal. Kamu harus menerima hadiah yang indah dari proses yang sekarang kamu lagi jalani. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Karena hakikat dari sebuah perjuangan bukan saat kamu memutuskan, tapi bagaimana kamu bisa setia mempertahankan apa yang sudah kamu putuskan sampai titik darah penghabisan. Kamu tidak boleh berhenti. Terlalu banyak yang sudah kamu korbankan. Kamu tidak boleh berhenti. Terlalu banyak keringat yang jatuh karena perjuanganmu. Kamu tidak boleh berhenti karena sudah terlalu banyak luka yang harus disembuhkan dengan sebuah kemenangan. Beri kesempatan pada dirimu untuk bangkit satu kali lagi. Bangun dan bangkit satu kali lagi.
saat orang-orang bertanya, kenapa kamu selalu semangat? Katakan pada mereka, bara itu masih tersemat dalam dadaku. Api itu masih bersemayam dalam diriku. Matahari itu masih terbit dalam hatiku. Dan letupan itu siap meledak dalam duniaku. Karena mimpiku hari ini adalah kenyataan esok.